You the best, Abba. I like personality you. Duh ma, anjen ratu in the world. You woman is the best. You woman is the best. Berapa ting siang dan malam, day in the night, I will praying is for you. I will praying is for you. Butterfly si pader pader decoration means I don't crying di depanmu. I want to aparkan darajat mana. Oh, dua bang, dua yo. Na 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 na. Well, ada apa Sule? Kayak yang lagi bersedih, baby. Aku terharu mendengarnya, baby. Oh, Mister, aku lagi bersedih. Mau pinjam uang sama Mister, tapi aku malu. Aku malu, aku malu. Well, well, jangan malu-malu, Sule. Mau pinjam berapa? 500. Oke, kalau gitu ada. Tapi buat apa? Orang tuaku lagi sakit keras. Jadi tolong pinjamkanlah. Tolong pinjamkan aku uang 500 ribu. Wow. Lagunya sangat menyentuh sekali. Kamu, orang tua sakit, kamu bikin lagu. Luar biasa. Saya kasih pinjam kamu uang 500 ribu gara-gara kamu nyanyi sedih. Kalau tidak, saya tidak mau ngasihnya. Terima kasih, Mister. Tapi maaf, Mister. Itu cuma 100. Itu nanti jadi 500 fotokopi saja. Makasih, Mister. Semoga saudara kamu, orang tua kamu, cepat sembuh. Ya, Mister. Terima kasih, Mister. Ya, sama-sama. Saya pergi dulu, Sule. Ya, Mister. Makasih. Dapat duit nih, 500 ribu. Lumayan, Jun. Aduh, gue sampai kaget kamu ini. Dari mana kamu? Biasa dong, jelong-jelong. Barang si Sonya. Tapi si Sonyanya mana? Dia keduluin sama aku. Stop. Ayo, Kang Sule. Eh, Sonya. Halo, dari mana ini? Biasa jalan-jalan bareng Tini. Wah, kelihatannya kalian pada lapar ya. Baso, mau baso enggak? Atau enggak cuanki mau? Boleh, boleh. Boleh dong. Nanti tunggu. Bentar lagi juga ada tukang dagang sini. Cuanki datang. Cuanki datang. Wah. Pucuk ditiba, ulam pun cinta. Salah, bukan begitu. Gimana? Pucuk ditiba.
cinta, ulah pun ciba. Stop kalian ini ya. Di mana-mana bercanda. Di mana-mana bercanda. Bercanda kok di mana-mana. Udah. Mang Oding, pesan Tini satu Sonya satu mangkok, saya dua mangkok ya. Tini setengah. Oke, siap. Ya. Mohon maaf, ini cuankinya rasa apa? Duren apa? Kok ada rasa gitu, Mang? Sekarang mah macam-macam. Ada rasa mentega, ada rasa tenggiri, ada gitu. Ya pokoknya mah yang enak lah, Mang ya. Oke, siap. Nanti ini suasananya ini enggak enak. Nanti saya anterin ke sini makanannya ya. Nah, wah sih. Wow, enak banget. Ladies first, Sonya dulu. Makasih. Pucuk ditiba. Aku mana dong, Mang Doding? Doding, siapa Doding dari mana tuh? Nanti, sabar ya. Nih, Tini, kamu dulu. Nah, dah. Semuanya ini 400.000. Mang, kira-kira dong, Mang, masuk 400.000. Ya, kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. 200 juga enggak apa-apa, silakan. 150 lah. Oh, tidak, Dek. 100 aja lah, udah ya. Ya udah nih, uangnya nih. Oke, terima kasih ya. Saya mau jalan-jalan, tapi saya mau males ke komplek itu tuh yang sebelah sana. Suka dijailin. Mangkok saya hilang 7, loh. Ya, terima kasih ya, Dek. Ya, Mang. Ini emang kalau beli makanan dari si Mang Oding itu sama mangkoknya ya? Kayaknya iya. Bukan dijailin tadi. Saya mah udah habis dah. Sonya habisin atau Sonya? Iya, ini aku mau dihabisin. Wow. Waktunya jajan kemari membawa pesan. Wow, kelihatannya Sonya kamu makan cuanki. Iya papi. Enak sekali kelihatannya. Beli yang cuani ada nggak? Maksudnya papi? Ya kalau cuanki itu yang aki-aki, cuani yang nini-nini. Kok bisa beli itu? Padahal kamu kan lagi disetrap sama papi gara-gara kamu kebanyakan jajan online. Ini aku mau ditraktir. Ditraktir sama siapa? Aduh, yang celaka. Awas, Kang. Sama Kang Sule. Apa? Papi. Kagetnya keterlaluan, papi. Jadi, Sule yang mentraktir? Iya, Pipa. Lagian kamu itu papi siapa, manggil-manggil papi? Itu mah papi aku, tahu. Sule, sini. Emangnya ada apa, papi? Kamu soalnya tidak perlu tahu. Kamu mah cariin anak saya, tapi kamu bohongin bapaknya. Hah? Bagaimana nanti kamu kalau sudah berumah dan tangga? Ya maaf, Ustaz. Kamu katanya itu duit buat nolong saudara-saudara kamu. Tapi malah dipakai raktir cewek. Maksud kamu itu apa? Ini cuman 200, yang 300 itu mau buat itu. Buat saudara-saudara saya nolongin. Harusnya kamu pentingin dulu yang sana. Saya kecewa sama kamu, Sule. Mulai besok kamu jangan main-main lagi ke rumah saya. Emangnya kenapa? Saya pindah. Oh, jadi ternyata Kang Sule itu punya uang itu buat nolongin orang lain tapi malah ditraktirin sama cewek. Dasar laki-laki. Ini ayo, isi ada si tablo.
kelakuan seperti ini jangan diulangi karena ini sangat memalukan sekali. Kamu telah berbohong sama saya. Ya, Mister. Jangan seperti itu. Ingat, besok kamu tidak boleh ngobrol sama satu warga. Kalau kamu ketahuan ngobrol, saya yang akan labrak kamu. Dasar laki-laki tidak tahu diuntung. Stresi. Aduh, salah. Tuh, buat pemirsa, jangan diikutin ya kelakuan saya tadi. Kalau memang orang membutuhkan, kita tolong orang-orang benar-benar. Jangan kita meminjam uang itu untuk hal-hal yang tidak. Itu karena merugikan orang lain, ya.